untuk makluman, suspek lelaki Cina ni dia berumur 33 tahun. So dia baru sewa di rumah teres di Jalan Kelang Lama ni, di Kucai Lama, Jalan Kucai Lama ni, baru sebulan. Tetapi kegiatan dia dah 3 bulan kegiatan dia, di mana dia fokus pada dadah jenis ketamin. Dia ada family, tapi family ni dia tinggal di Sungai Long saja. Ada 2 anak, ada satu kahwin dengan satu warga negara Thai lah, di apa nama, dan sewa di Sungai Long. Tapi dia sewa khas rumah ni adalah untuk membuat proses dadah jenis ketamin, yang mana dia akan pasarkan di Selangor, di Kuala Lumpur, Lembah Kelang lah, dan juga dipercayai maklumat telah dikeroli ke negara Indonesia, ke negara jiran kita di Indonesia. So dia ada orang tengah yang akan ambil dadah ini dan menjual kepada pihak-pihak tertentu. Jadi untuk makluman, daripada jenis rampasan dadah yang banyak kita tangkap ini, dia boleh memberi kepada mereka yang terlibat dengan dadah adalah dibekalkan kepada mereka itu 8,176 orang pengguna dadah tersebut.